Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Goprak Group. Hari ini ada kolte gejalanya anu teman-teman. Kalau diangkat kan pertama bunyi gerak gitu. Ya, nyoba kita cek dulu. Biasanya kalau gejalanya kayak gini long topnya teman-teman yang surinya habis. Dilakoni ya. Bisa dilakoni. Ini coba kita hidupkan teman-teman ya. Nanti biar tahu gejalanya. Nah, gitu teman-teman gejalanya ya. Biasanya ini teman-teman long topnya ini, nah ini di sini di ujung long top ini akan ada giginya. Biasanya giginya habis ini. Habis karena berkarat tepat di congor babi teman-teman ya. Ini yang akan kita lepas long topnya ini. Di belakang ada bautnya 4 teman-teman, tepat di depan gardan ya. Ini tadi sudah kita gendorkan, tinggal kita lepas aja. Ini ada 4 bautnya ya. Nyoba kita ini setelah terlepas langsung kita tarik aja teman-teman. Nah ini nyoba kita cek untuk yang di ujung transmisi masih ada giginya teman-teman. Nah ini ternyata surinya habis ini, giginya habis, jadi ini harus diganti yang baru. Ini nyoba kita lepas long topnya teman-teman ya. Ini ada kancingannya juga 4 ini. Ini untuk mengancing crash join. Ini kancingannya kita lepas dulu untuk melepas crash join. Jangan lupa teman-teman ya untuk like, comment, share, juga subscribe ya agar channel kami bisa berkembang lebih bagus, lebih sempurna dan lebih mudah dipahami. Ini kancingannya ada 4 lur, ini kancingan untuk crash join ini. Ini cara melepas crash join gini teman-teman ya. Kita ambil sok 32, kita taruh di bawahnya atau besi yang berlubang, langsung kita ketuk dari atas. Nah kan sudah keluar, kita ketuk-ketuk sebelahnya crash join teman-teman ya. Ini nanti crash joinnya akan ke atas. Ini kayaknya sulit ini. Ini tidak mau keluar nih. Ini coba yang lain aja. Langsung kita ketuk ke bawah. Sampai menonjol. Nah. Lagi. Nah. Ini juga teman-teman langsung kita ketuk-ketuk aja ini. Nah. Nah. Pas kan? Jadi caranya gitu teman-teman untuk melepas crash join ya. Kancingan dilepas, kita tonjolkan, kita ketuk-ketuk sampingnya crash join, nanti akan terlepas sendiri. Nah ini teman-teman yang akan kita ganti yang baru. Kalau mau ganti ini yang bagus teman-teman ya. Ini crash joinnya juga akan kita ganti.
Kalau mengganti long top, usahakan yang bagus, teman-teman ya. Karena ini sering untuk kendaraan Colte banyak keluhan seperti ini. Waktu diangkatkan pertama gerak gitu. Jadi ini yang akan kita ganti ujungnya long top ini, teman-teman ya. Ini karena giginya sudah habis kan, sama crash join. Ya ini akan kita ganti yang baru karena sudah kering. Oke, ini yang baru, teman-teman ya. Kita lihat giginya masih utuh. Untuk yang lama, nah kita bandingkan jauh kan. Ini masih utuh, teman-teman, masih baru. Ini jangan lupa dilumuri sama stempet ya waktu memasangnya. Ini sudah kita pasang, teman-teman. Crash join sama long topnya sudah kita ganti. Sekarang kita tes dulu. Coba kita cek. Mudah-mudahan. Nah, oke, teman-teman. Itu sudah bisa berputar, sudah menarik. Nah, oke, sip. Sudah enggak bunyi, teman-teman ya. Wes ngene lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.